Masih bersama Alwi, kali ini saya akan berbagi sedikit tips ataupun tutorial tentang cara menjadikan sebuah handphone, smartphone, menjadi papan LED seperti iklan di pinggir lapangan sepak bola, di toko-toko, pinggir jalan, ataupun di masjid. Pasti kalian pernah lihat kan? Bagaimana caranya? Caranya sangat gampang sekali. Langsung saja kita buka dulu Play Store, lalu kita download aplikasinya. Aplikasinya bernama LED Scroller. Lalu kita tinggal install. Aplikasinya sangat ringan, sekitar 2,6 MB. Setelah selesai terdownload, terinstall, lalu kita klik open langsung. Tampilannya seperti ini, kita tinggal klik teks yang akan sesuai keinginannya. Misal di sini saya ketik ya, dan di sini fungsinya yang panas sebelah kiri agar jalannya ke kiri, sebelah kanan agar teksnya berjalan ke kanan. Untuk stop kita klik stop. Dan di sini ada plus minus untuk mengecilkan teks dan plus untuk membesarkan teks. Dan di sini ada text color, untuk warna teksnya kita bisa ganti sesuai keinginan. Ini adalah bling atau berkedip ya. Kita klik ini akan berkedip. Dan ini garis di sampingnya, ini untuk kecepatannya. Ini jika kita geser kanan maka akan berjalan lambat, dan kita geser kiri akan cepat, sangat cepat. Kita pilih yang sedang. Dan di sini ada back color, warna background. Di sini ada berapa putih, kita pilih yang hitam saja. Ya, hanya itu fitur-fiturnya. Dan kita klik untuk start. Jika kita klik start maka dia akan full screen ya.